ya. Ramadan yang akan berkunjung kepada warga RWN Silaturahmi dan sekitarnya, dalam hal ini akan memberikan sembako kepada beliau-beliau. Maka dari itu harapan yang kita bersama, mudah-mudahan Bapak Miftahur Rahman serta keluarga besarnya senantiasa diberikan kesehatan, sehatlah aman. Allahumma fihi wali walidayah warhamhu maka mahirakun mutawiro. Allahumma inna nasaluka selamatan hidin wa afiatan bil jasadi wa sallallahu alaihi wa sallam sakaratil maut. Era Gandhi, Bu Sultan, Deddy Skandar. Terima kasih khususnya kepada Bapak Miftahur Rahman yang telah peduli kepada warga di RWN Silaturahmi. Yang pertama adalah di dalam menyambut bulan Ramadan. Yang kedua adalah pengaruh daripada mewabahnya virus corona ini. Banyak sekali juga beberapa jamaah yang terkena dampaknya. Maka dari itu sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Miftahur Rahman. Paling tidak sedikit banyak meringankan beban daripada saudara-saudara kita yang saat ini sangat membutuhkan sekali. Maka dari itu kami atas nama pengurus RWN Silaturahmi beserta yayasan RWN Silaturahmi hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Rahman atau Miftahur Rahman beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, kemurahan rezeki, senantiasa diberikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, keberkahan saleh dan saleh. Itu harapan kami sebagai pengurus RWN Silaturahmi. Kami dari warga muslim ini adalah agenda kita tahunan menyambut bulan suci Ramadan 1443 dan memang selain agenda tahunan dari kami, ini memang kebetulan saat ini masyarakat yang ada di sekitar kita sangat perlu uluran-uluran tangan dari yang peduli dengan dampak daripada virus COVID-19 ini. Dan harapan sedikit berbagi ini bisa memberikan dampak yang mungkin saat ini dirasakan oleh masyarakat, saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, sehingga bisa membantulah sedikit melonggarkan efek daripada dampak. Dalam agenda ini kami juga bukan memprioritaskan bagi saudara-saudara kami yang beragama muslim, beragama Islam, tetapi menyeluruh kami tidak melihat apa itu suku, agama, ras dan antar golongan, karena kita di sini semua itu adalah saudara kita. Dan intinya kami menyediakan beberapa paket sembako ini bukan cuma untuk saudara kita yang beragama Islam, tapi kita juga membaginya kepada saudara-saudara kita yang virus COVID-19 ini. Kami tentunya dari PD Satria Bali, Provinsi Bali, yang merupakan salah satu sayap partai dari Partai Gerindra, sudah jelas instruksi dari pusat, dari provinsi juga, bahwa mari kita bergerak peduli kepada sesama. Saatnya, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, lalu siapa lagi yang peduli kepada saudara-saudara kita yang terkena dampaknya daripada virus COVID-19 ini? Sudah jelas bahwa Partai Gerindra paling pertama yang peduli akan dampak daripada virus COVID-19 ini. Terima kasih banyak. Allah yang membalas. Saya enggak kerja. Sudah hampir setahun ini. Iya. Oh.